tanggal berapa ya? Nah, sekarang tuh tanggal 21 Desember 2023. Dan ini tuh sebenarnya udah malam, tapi enggak malam-malam banget sih, kayak jam tujuan gitu. Tuh kan misalnya sendiri di situ udah gelap. Dan aku tuh pengen ke mall, aku pengen bikin kuku. Tapi aku bukan mau bikin kuku tangan, tapi aku mau bikin kuku kaki. Jadi guys, di vlog kali ini aku tuh bakal bikin kayak getting ready for 2024 gitu loh. Saya jujur aja aku udah lama banget gak nge-vlog kayak ini. Jadi maaf banget kalau misalnya kayak agak-agak canggung gitu. Ini udah sampai guys. Pakai masker soalnya COVID naik. Ini bakal kayak quick vlog aja sih, gak bakal panjang-panjang banget. Jadi di sini tuh ada banyak guys pilihan cat kukunya. Cuman aku tuh nggak terlalu suka yang kayak ramai banget kayak gini. Jadinya aku pilih yang warnanya kalem banget dan sesuai sama apa yang aku mau. Nah nanti hasilnya bakal ada di beberapa menit ke depan. Dan selama dikerjain gitu kaki aku sambil nonton drakor Penthouse. Aku tahu ini udah telat banget aku nontonnya. Cuma ya udahlah ya. Jadi good morning. Enggak sih, sebenarnya ini sekarang udah siang, udah kayak jam 12-an gitu. Aku tuh tadi bangun kayak jam 9.30 gitu kan. Terus kayak ini baru selesai mandi. Sumpah aku tuh kalau misalkan abis selesai mandi tuh berasa kayak jelek gitu tau gak. Cuma ya udah gak apa-apa, ini aja aku masih bare face banget. Tuh, aku masih pucat terus jerawat di mana-mana bodo amat lah. Oke, ini tuh aku udah skincarean. Jadi kita tinggal makeup. First kita bakal pakai primer dulu. Aku udah lama banget sih nggak makeup kayak gini. Biasanya kan pakai cushion doang kan. Cuman ini aku pakai foundation karena aku bakal sampai malam. Karena aku nanti itu pas malamnya gitu ada dinner, kayak Christmas dinner gitu. Aku nggak tahu sih, kayak aku tuh males banget touch-up gitu. Jadi ya udah dari awal aku pakai foundation yang emang tahan gitu. Kita ratain dulu. Aduh ini kayaknya aku taruhnya kebanyakan deh. Sebenarnya tuh banyak banget vlog yang belum aku upload ke YouTube gitu, kayak vlog graduation, rekoleksi, terus kayak school days, terus ada aku magang, Bali, banyak banget. Cuma belum diedit aja. Cuman guys, kayaknya video ini bakal keluar dulu dibandingkan vlog-vlog aku yang lain yang belum sempet tayang gitu. Dan aku tuh kayak bikin perjanjian sama diri aku sendiri, aku bakal upload YouTube tiap minggu mulai 2024. Sebenarnya tuh aku kayak agak vakum dari YouTube gitu kan beberapa bulan ini, itu karena aku tuh baru masuk kuliah guys, aku masih semester 1 dan ini sebenarnya aku lagi libur buat ke semester 2. Oh ya, aku tuh ambil jurusan matematika, jadi kayak dan aku ngerasa aku tuh kayak perlu adaptasi gitu loh. Aku tuh juga bikin video di TikTok kan. Jadi kayak aku ngerasa aku tuh selama satu semester ini kayak gak bisa keep up buat upload di TikTok tiap hari, terus buat kerjain tugas-tugas, buat belajar, buat kuis, segala macam gitu. Jadi kayak makanya ini YouTube-nya terlantar. Karena kalau ngedit buat YouTube kan kayak lebih makan waktu gitu kan. Cuma aku berasa buat satu semester ini aku udah cukup beradaptasi. Kayak aku udah tahu nih kayak kapasitas aku kayak gimana. Jadi kedepannya aku bisa atur waktu biar bisa upload di kedua platform yang aku pengen aktif gitu. Oke guys, ini coveragenya menurut aku udah oke banget sih. Oke, aku bakal makeup sambil story time gitu kali ya. Bukan story time sih, lebih ke update kehidupan aku selama vakum di YouTube tuh ngapain aja gitu kan. Dan apa yang aku alami gitu. Aksi, aku tuh sebenarnya di kuliahan tuh agak struggling gitu karena sebenarnya aku tuh gak terlalu suka sama jurusan aku gitu loh. Actually aku tuh sebenarnya dari awal emang mau jurusan ini gitu loh. Cuman ya mau doang. Ya udah, sebenarnya sebatas ngomong doang gitu, tau gak sih? Karena aku tuh bingung gitu loh mau ambil jurusan apa. Terus habis itu mikir kayak di jurusan unik juga gitu. Jadi makanya masuk. Cuma ya doakan saja ya guys yang terbaik. Sebenarnya tuh bisa, cuman harus belajar bener-bener tau gak? Kayak harus setiap hari belajar. Dan masalahnya aku tuh nggak bisa tiap hari belajar guys. Cuma ya udahlah, ini kan kayak my decision juga, jadi aku harus bertanggung jawab dengan decision yang aku buat. Dan sebenarnya nggak separah itu juga kok, nggak tau sih buat semester depannya, cuman buat semester 1 ini masih oke. Anyways guys, aku mau selesaiin makeup dulu baru nanti aku ke kalian lagi. Hey guys, jadi ini aku udah selesai makeup. Aku
udah sampai guys. Aku baru pertama kali ke sini. Oke, jadi aku sama teman aku tuh refleksologi selama 90 menit. Sebenarnya kita pengen massage, cuman ternyata udah full, jadi makanya kita refleksologi. Ini juga ruangannya comfy banget sih. Anyways, ini tuh first time aku buat dipijit kayak gini dan rasanya ya gitulah. Jadi hari ini tuh aku potong rambut model hush cut. Terus aku juga minta poni aku buat dipendekin biar bisa nge-framing muka aku. Aku tuh udah lama banget sih guys gak potong rambut. Terakhir aku potong rambut tuh setahun lebih yang lalu. Nah, mumpung akhir tahun, akhirnya aku mutusin buat potong rambut karena kayak biar new year new me gitu. Ini aku bikin hush cut tapi dia tuh agak pendek gitu. Kalau biasa kan hush cut agak panjang ya rambutnya. Cuman karena kemarin tuh rambut aku udah panjang banget, jadi aku pengen punya rambut yang pendek aja. Jadi ini hush cut tapi short cut. Anyways, ini aku di salon ternyata gak gitu lama, kayak cuma 2 jaman kurang. Dan abis ini tuh aku bakal pergi dinner sama teman-teman aku dari gereja. Cuma aku gak ada vlognya guys, jadi paling aku insert foto aja nanti di beberapa menit ke depan. Pokoknya stay tune aja sampai abis, karena ini vlognya kayak beberapa hari gitu loh. Later. Lama banget, Cok. Iya. Jalan nungguin sampai gila. Udah 1 jam lebih, gila sumpah. Udah hampir menyerah. Udah mau pulang aja kali ya gue. What the dog doing? Thank you.